Ada gubuknya ini, gubuk cinta, anjay. Sumpah bagus banget, cuman berisik banget, sorry ya. Banyak banget suara motor. Trek-trekan di atas soalnya. Assalamualaikum. Halo, gue Rido. Balik lagi di channel gue, Dorizon. Oke, karena hari ini hari Sabtu, gue akan melanjutkan video gue yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kemarin tuh gue udah ngajak kalian semua ke Museum Geopark Batur dan dilanjutkan ke Pinggan Sunrise Spot. Dan minggu ini, gue akan ngajak kalian semua OTW ke Hutan Pinus Glagalingga Lestari. So, ini videonya, enjoy it! Oke guys, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Pertama-tama, kemarin gue udah selesai ke Museum Geopark Batur guys. Gue udah ngeliat alat-alat, benda-benda peninggalan sejarah, khususnya yang berasal dari Bali dan juga gunung-gunung atau kontur geologi gunung serta batuan yang ada di Bali. Keren banget guys, harus nonton pastinya kalian semua. Dan dilanjutkan, gue OTW ke Pinggan Sunrise Spot. Itu adalah spot foto yang sangat menarik, apalagi saat sunrise guys. Gue sendiri kesana pas banget waktunya makan siang guys. Jadi gue makan siang dari sana sekalian piknik serta foto-foto di spot foto yang sangat menarik. Pokoknya kalian harus coba deh kesana guys. Saking asiknya foto-foto, gue sampai lupa guys. Ternyata gue masih punya satu destinasi tempat wisata lagi yang harus gue kunjungi guys, yaitu Hutan Glagalingga Lestari. Nah ini adalah hutan pinus guys, dan jujur ini adalah pengalaman pertama gue main atau wisata ke hutan pinus guys. Dan ini adalah jalan menuju Hutan Pinus Glagalingga Lestari guys. Coba dilihat guys, jalannya itu udah bagus banget ya guys, dan ternyata cukup jarang kendaraan yang lewat sini guys. Nah, coba lihat guys, pemandangan kanan kiri jalan kita udah hutan pinus semua loh guys. Wah, bagus banget guys. Fix. Aslinya lebih bagus dari yang ada di video. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Hutan Pinus Glagalingga Lestari. Nah, ini adalah pemandangan sekitar di area parkir Hutan Pinus Glagalingga Lestari, guys. Nah, tanpa menunggu lebih lama, kita langsung aja masuk lebih dalam ke Hutan Pinus Glagalingga Lestari. Kita udah nyampe guys di tempatnya guys. Tadi banyak orang pacaran guys, pas kita datang langsung pada kabur mereka. Ciao. Tapi ini bagus banget sih tempatnya guys. Ada gubuknya nih, gubuk cinta, anjay. Sumpah bagus banget, cuman berisik banget, sorry ya. Banyak banget suara motor trek-trekan di atas soalnya. Inilah hutan pinus ya guys. Baby, ya.
Nah, di hutan pinus Galingga Lestari ini, gue lebih banyak menikmati keindahan alam sekitar, guys. Sampai lupa take video. Sorry banget, guys. Tapi tenang aja, guys. Gue sedikit mendokumentasikannya dengan foto-foto. Nah, ini dia beberapa hasil foto-foto yang berhasil gue abadikan di hutan Galingga Lestari, guys. Oh iya guys, di hutan pinus ini ternyata terdapat ayunan guys. Let's go, kita coba. Nah, gue dan Muhit coba memanfaatkan ayunan ini sebagai spot foto-foto. Dan ini hasil foto-fotonya guys. Subhanallah, ternyata pohon pinus sebagus ini ya guys. Gue norak banget guys, ini kali pertamanya gue main ke hutan pinus soalnya guys, sorry. Oh iya guys, untuk memasuki area hutan pinus Galingga Lestari ini gratis loh guys. Dan gue saranin kalian kesini bareng keluarga kalian, teman-teman, atau mungkin orang terkasih kalian guys. So ini guys, ini adalah jeruk Kintamani guys. Jadi kemarin alhamdulillah saat jalan pulang gue beli buah tangan sedikit jeruk Kintamani. Ini kalau bisa dilihat, kalau kalian lihat ini ukurannya mantep banget guys. Hampir kayak jeruk impor ukurannya. Kalau untuk warnanya ini biasa lah ya. Kalau misalkan dari jeruk nih ada kuning ke hijau-hijauan kayak gitu. Tapi kalau dari rasanya itu manis banget guys, serius. Ini gue udah nyobain sedikit. So ini manis banget, manis dan segar. Wah ya, beda sih. Jadi apa namanya, don't judge a book by the cover itu ya. Menurut gue kalau untuk jeruk ini berlaku banget sih. Jadi ini enak banget, manis banget. So jadi kalau kalian jalan-jalan ke Kintamani, jangan lupa beli jeruknya. So, itu tadi video gue di hutan pinus Galingga Lestari. Saking kerennya, gue sampai lupa take video guys dan sibuk foto-foto. Tapi serius, ini pengalaman pertama gue ke hutan pinus dan menurut gue nggak mengecewakan sama sekali karena bagus sekali pemandangannya. Dan jika kalian suka dengan video gue yang kali ini, silahkan kalian subscribe, like, serta komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, mungkin yang teman-teman kalian juga ada yang belum pernah ke hutan pinus dan berkesempatan ke Bali, bisa sekali buat kunjungin hutan pinus Galingga Lestari. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Minggu depan, hari Sabtu gue akan upload video wisata keliling Bali selanjutnya. Jangan lupa nonton, terima kasih, wassalam.